Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama tenangkan diri, kita bersama-sama mengambil sikap teduh, dan kita mengambil waktu teduh. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita puji Dia, kita muliakan Dia, Allah Tritunggal, kita pujikan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan. Kesempatan kali ini kami mau bersama-sama memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, dan Tuhan memberkati setiap kami semua, sehingga sungguh ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami percayakan setiap kami semua yang saat ini datang beribadah menyembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah juru selamat kita. Tuhanlah pertolongan kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Meskipun di dalam kondisi paling sulit dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Engkau juru selamat. Yesus Kristus. Hanya Engkau juru selamat. Yang ku pegang.
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bertema pemeliharaan Tuhan di tengah ancaman. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak mengajak kita melihat video berikut. Youngsters are fast learners, and they're now almost as sure-footed as their parents. Anak-anak yang dikasih Tuhan, itu adalah video tentang rusa gunung yang sedemikian rupa lincah dan dengan mudah melarikan diri dari kejaran predator, ya. Bahkan kalau kita pelajari baik-baik, rusa ini mampu memanjat tebing-tebing yang begitu curam, meskipun sebenarnya kalau logika kita, bahkan kita manusia yang bisa berjalan tegak, itu saja kesulitan. Tetapi rusa-rusa ini mampu memanjat tebing sedemikian rupa tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah ancaman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa ya, kami saat ini mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pembelajaran kami, pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Dan kami semua boleh mengalami Tuhan. Dan kami boleh diberkati, terlebih kami boleh memiliki iman dan belajar bersandar penuh kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpin, menyertai, bahkan memberikan pengharapan di tengah-tengah kondisi tersulit sekalipun. Kami percayakan setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku membuat itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Habakuk adalah sosok pemimpin yang diperhadapkan dalam kondisi yang sulit. Ya. Tuhan mempercayakan dia memimpin bangsa yang saat itu dalam kondisi yang sulit. Kenapa kondisi sulit? Karena saat itu melalui penglihatan Tuhan menunjukkan kepada Habakuk bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Tuhan akan menghukum umat Israel karena kejahatannya di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang menarik adalah, ya, waktu itu kondisi Israel itu dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, ternyata bangsa-bangsa yang lain itu jauh lebih kejam, jauh lebih melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang menarik bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Israel karena kejahatannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memakai bangsa lain yang lebih jahat untuk menghancurkan, untuk menghukum bangsa Israel. Nah, hal ini membuat Habakuk stres. Ya, bangsanya akan dihajar, akan dihukum Tuhan, akan mengalami penghukuman yang sangat berat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa gambaran penghukuman yang berat yang akan terjadi kepada orang Israel pada waktu itu? Mari kita perhatikan. Kalau kita baca baik-baik di dalam Habakuk pasal yang pertama saja, kita sudah melihat bahwa bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel itu adalah
Bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Gambaran ini pasti orang-orang ini adalah perampas, perampok, ya, gitu ya, penjarah. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang. Terbang seperti raja wali menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawannya seperti banyaknya pasir. Kemudian, Habakuk 1 juga ayat yang ke-11, 15, dan 17 juga menggambarkan sedemikian rupa. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus demikian. Mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Semua mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkannya dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Bagian ayat 17, sebab itukah ia selalu menghunuskan pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadi bangsa yang akan menghukum bangsa Israel ini bangsa yang sangat mengerikan. Bahkan bisa dikatakan Israel bukanlah lawannya, ya. Bahkan bukan bandingannya. Kenapa? Tadi di bagian atas kita belajar, kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang perampok, bangsa yang sedemikian rupa gagah perkasa. Dikatakan ya, kudanya lebih cepat dari macan tutul. Ya, bahkan dia menduduki, merampas kepunyaan bangsa-bangsa lain yang lebih lemah. Ya, dan ia juga digambarkan, pasukan berkudanya datang menderap, digambarkan seperti raja wali yang hendak menyambar mangsa. Kita bisa tahu raja wali itu sedemikian rupa kuat. Dia dalam kondisinya, bahkan ketika dia terbang tinggi, bahkan dia sangat jeli, sangat awas. Dan ketika melihat mangsanya di bawah, dia dengan cepat menyambar. Lalu ditaklukkanlah mangsanya itu. Dan inilah gambaran terhadap bangsa yang akan Tuhan pakai untuk menghukum orang Israel. Nah, bangsa itu bahkan dikatakan suka melakukan kekerasan, ya. Penyerbuannya seperti angin timur. Jadi ini seperti halnya ketika kita melihat rumah-rumah ketika dihantam oleh badai sedemikian rupa langsung roboh. Nah, kehadiran pasukan yang Tuhan pakai untuk menghukum orang Israel itu seperti itu rupanya, mengerikan sekali. Ya, bahkan dikatakan seperti angin bergerak terus. Setiap orang yang ditawan itu dimasukkan ke dalam pukat lalu diseret. Bukan hanya itu, mereka suka menghunus pedang, membunuh bangsa-bangsa dengan tidak belas kasihan. Nah, Habakuk diperhadapkan dengan kondisi yang ada bahwa bangsanya akan dihukum Tuhan melalui bangsa yang sangat-sangat kuat. Dan kondisi ini merupakan kondisi yang sulit, ya, ketika dia menjadi seorang pemimpin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tantangan yang berat ini, di dalam tantangan yang sulit ini, ya, Habakuk secara pribadi melihat bahwa begitu sulit, sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Tapi Habakuk memiliki sesuatu yang patut kita contoh. Ya, patut kita contoh. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesulitan bukan hanya kesulitan menghadapi bangsanya sendiri yang tidak taat pada Tuhan, tapi juga dia harus bersiap-siap menghadapi hukuman daripada Tuhan melalui bangsa yang sedemikian kuat. Habakuk tetap beriman kepada Tuhan. Ini yang menarik. Habakuk tetap beriman kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang
menyelamatkanku. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Habakuk dengan sedemikian rupa ia tetap percaya, dia yakin bahwa Tuhan memelihara. Meskipun kalau kita baca bersama-sama tadi, ya, gambarannya adalah kondisi yang sangat-sangat sulit. Kebutuhan pokok, hal yang paling diperlukan untuk kehidupan itu sudah sangat sulit diperoleh. Tetapi Habakuk mengatakan, aku akan berria-ria di dalam Allah. Kenapa? Karena sekalipun ada ancaman, sekalipun ada kesulitan, ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, ketika kita bersandar penuh dan beriman penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, Ia akan menyelamatkan kita. Ia akan menyelamatkan kita. Bukan hanya itu saja, ya. Selain Habakuk tetap beriman, Habakuk juga yakin akan pemeliharaan Tuhan. Meski di dalam kesulitan, di tantangan yang paling rumit dalam kehidupannya, yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-19, menarik sekali untuk kita bersama-sama baca. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Habakuk dengan penuh yakin bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan di dalam kondisi ini, tetapi Tuhan juga akan memelihara. Tuhan akan memelihara. Dan gambarannya adalah gambaran seperti rusa gunung yang barusan kita lihat di awal. Tuhan akan memampukan kita, meskipun mungkin kita diperhadapkan pada tantangan yang sulit, sebagaimana rusa gunung ketika menghadapi apa? Menghadapi predator. Kemungkinannya adalah bisa jadi mati. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan supaya apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita mampu berjejak, ya, mampu berjejak. Di mana? Ya. Berjejak di bukit-bukit yang sulit. Karena apa? Allah itu yang akan menyelamatkan, Allah yang akan memberikan kekuatan, Allah yang akan memberikan kemampuan untuk kita melewati kondisi paling sulit itu. Dan ini adalah iman Habakuk ketika dia diperhadapkan kondisi yang sedemikian rupa menyeramkan. Dia melihat ke depan, dia diberikan satu visi dari Tuhan dan diberikan iman sedemikian rupa, dan dia meyakini bahwa Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelamatkan. Bahkan di dalam kondisi yang paling sulit, Tuhan pasti memampukan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tetap beriman, yakin akan pemeliharaan Tuhan, dan tetap kerjakan bagian kita. Itu yang mesti kita lakukan. Ya, sebagaimana Habakuk sedemikian rupa, dia berjuang di bagian dia. Dia tetap percaya, dia bersandar, dia yakin Tuhan akan pelihara, Tuhan pasti tolong. Dia tetap beriman. Maka mari kita lakukan yang sama. Mari kita belajar beriman, bersandar, berserah kepada Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan sedemikian sulit. Kita sudah lama, ya, bahkan ya, kita sudah mungkin hampir 1,5 tahun, hampir masuk ke 2 tahun. Kita sekolah kesulitan karena apa? Karena pandemi. Bahkan kehidupan keluarga kita, bahkan mungkin di antara kita juga sedang mengalami kesulitan karena pandemi. Baik itu hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, hal-hal yang berhubungan dengan relasi, bahkan mungkin hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang yang kita kasih ternyata sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan karena kondisi ini. Dan ini begitu sulit. Bahkan tantangan ke depan tidak hanya karena pandemi yang membuatnya sulit. Bahkan kondisi yang ada, tantangan dunia semakin sulit. Kalau kita perhatikan, ya, contoh teknologi semakin maju, kejahatan semakin banyak. Bahkan sekarang manusia harus bersaing dengan AI dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat-sangat menantang. Dan kalau kita tidak belajar baik-baik hari ini, kita nggak serius hari ini, kita nggak persiapkan diri baik-baik hari ini, maka kita bisa jadi orang yang gagal. Tetapi mari kita melihat bahwa meskipun kondisi sulit, masa depan sulit, kondisinya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita yakin, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan bagian kita.
Kalau sebagai pelajar apa? Ya belajar. Ya, belajar. Belajar sungguh-sungguh melalui bagian yang kita bisa lakukan. Bukan main game, bukan main game. Ya, belajar sungguh-sungguh, bukan main game. Lalu apa? Selain itu. Ya belajar, 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 belajar. Bahkan bukan hanya belajar yang ada di sekolah. Kamu bisa menambahkan kemampuan-kemampuan lain seperti berbahasa yang lebih lagi. Atau juga tidak kalah penting adalah bukan main game tapi belajar untuk coding. Itu salah satu hal yang perlu kita miliki untuk menyongsong masa depan yang sedemikian rupa tantangannya begitu sulit dan kita diperhadapkan dengan AI dan sebagainya. Maka mari kita jalankan bagian kita sebagai pelajar, belajar sungguh-sungguh, siapkan masa depan baik-baik. Meskipun tantangan sulit dan sebagainya, ada banyak masalah, mari kita belajar beriman. Yakin, seperti halnya Habakuk, bahwa Tuhan pasti menolong, memimpin, memampukan, bahkan di kondisi paling sulit di dalam kehidupan kita. Untuk menutupnya, Bapak ingat satu kalimat ya, yang mengatakan begini, iman yang teguh itu bukanlah iman yang mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang teguh adalah meskipun gunung-gunung tetap beranjak, tetap beriman. Nah, hal ini juga yang mestinya ada di dalam diri kita. Meskipun kondisinya chaos, meskipun kondisinya kacau, mari kita tetap beriman, bersandar pada Tuhan, jalankan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar. Maka mari beriman kepada Tuhan, percayakan hidupmu di dalam Tuhan, dan kerjakan bagian kita, belajar sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya firman-Mu memberkati setiap kami, memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melihat bahwa masa depan itu meskipun tidak bisa kami tebak, tidak bisa kami terka, bahkan banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi di sisi lain Tuhan, kami mau belajar seperti Habakuk, beriman, bersandar kepada Tuhan. Karena kami yakin, sebagaimana Habakuk yakini, bahwa Engkau akan memimpin, menyertai, menolong, memampukan kami, bahkan di kondisi-kondisi paling sulit. Sehingga setiap kami semua boleh tetap survive. Terlebih, iman kami tetap terpaut kepada Tuhan. Meskipun dunia menawarkan hal-hal yang sedemikian rupa sepertinya menarik, tetapi itu, di balik itu semua ada kebinasaan. Oleh karena Tuhan, tolong kami agar kami tetap terpaut kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, menjalankan bagian kami sebagai pelajar untuk belajar. Kami percayakan hidup kami dan masa depan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama agungkan Tuhan. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan pimpinan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan firman-Mu kiranya boleh menguatkan. Benar Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat kami bersandar. Oleh karena itu Tuhan, kami belajar untuk beriman dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami menjalankan bagian tugas kami untuk mengerjakan bagian kami dengan seoptimal mungkin. Selebihnya kami serahkan dan kami sandarkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan memimpin, memberkati, bahkan masa depan kami Tuhan peliharakan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran yang kami lakukan. Kiranya proses demi proses kami dapat mengikuti dengan baik. Dan sekali lagi, semua hal yang kami kerjakan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Berdoa untuk kesehatan setiap kami semua, kiranya Tuhan juga terus menopang, menyertai, memberkati. Berdoa untuk jaringan dan peralatan yang kami pakai, kiranya juga Tuhan berkati sehingga menolong kegiatan pembelajaran kami. Berdoa untuk guru-guru kami, Tuhan kiranya juga mampukan dan peliharakan. Berdoa untuk setiap kami, terlebih untuk keluarga kami semua. Berdoa untuk setiap mereka yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah fisik, kiranya Tuhan berkenan memulihkan. Bagi setiap kami yang berkumpul, kiranya Tuhan menopang, menolong, memampukan untuk melewati masa-masa ini. Bahkan ketika kami keluar masuk, Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati keluar masuk kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh mengalami kasih setia pemeliharaan penyertaan daripada Tuhan. Kami percayakan setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk terus semangat, dan mari kita sebarkan semangat kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.